Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan Kak Supri. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita mengasah otak, yaitu otak kanan dan otak kiri kita, supaya bisa bekerja sama secara bersamaan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya otak kanan dan otak kiri memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan kali ini kita akan diajak untuk bersama-sama menyaksikan video yang mana di video ini kita akan melatih kedua otak kita untuk saling bekerja sama. Bagaimana videonya? Mari kita simak video berikut ini. Namun sebelum lanjut ke video, tolong klik tombol subscribe dan juga klik tombol like ya teman-teman. Kali ini kita akan lakukan game kecepatan otak dengan cara yaitu menebak warna. Ingat, kita di sini menebak warnanya. Apa? Ya, menebak warnanya, bukan di tulisannya, ya. Di sini kita disuruh menebak warnanya, bukan menebak tulisannya. Sekali lagi, kita akan dituntut untuk menyebutkan warnanya, jangan tulisannya. Bagaimana teman-teman, sudah diingat? Di sini ingat, kita disuruh untuk menebak warnanya, bukan tulisannya. Nah, begitulah peraturan gamenya. Mari kita mulai dari warna pertama. Warna apa? Kuning. 2, biru. 3, coklat. 4, oranye. 5, hitam. Nah, seperti itulah cara kita nanti untuk menjelaskannya. Sekarang teman-teman bisa mulai dari sekarang.